Nah, itu di kamar mandi satu, koper itu satu. Sama berapa koper? Rabu malam, warga apartemen Kalibata City Tower Ebony digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di salah satu unit apartemen yang berada di lantai 16. Ironisnya, korban yang diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu ditemukan dalam kondisi termutilasi. Bagian tubuh korban ditemukan berada di dalam koper yang terbungkus plastik serta di dalam kamar mandi unit apartemen. Yang nyewa saya nggak tahu, karena kalau menurut info dari WA Group, itu disewain sama salah satu properti, tapi saya nggak yakin juga apakah properti itu yang menyewakan atau enggak. Jadi sama sekali saya nggak dapet info apa-apa, Mas, kecuali kejadian tadi, saya lihat ada polisi, terus ada kantong jenazah, kemudian warga berkumpul, terus ada warga yang ngedatangin saya bahwa lantai 16 memang agak bau, kalau menurut mereka malah bau bangkai, ada yang bilang bau karpet basah, Kasus mutilasi Rinaldi Harley Wismanu ini berhasil terungkap setelah aparat Resmo Polda Metro Jaya selidiki laporan keluarga yang menyebut bila korban telah menghilang sejak Rabu 9 September lalu. Setelah melakukan penelusuran melalui sinyal handphone dan aktivitas perbankan korban, polisi akhirnya berhasil amankan 3 orang pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan orang dekat korban. Kepada petugas, pelaku mengaku membunuh dan memutilasi manajer HRD salah satu perusahaan tersebut di tempat lain, kemudian menyimpan jasadnya di apartemen Kalibata City. Tim lagi melakukan olah TKP di sekitar sebelingan saat ini di TKP. Ada indikasi memang bahwa mayat tersebut seseorang dengan inisial RHW. Ya, RHW setelah dilakukan penyelidikan karena memang pada tanggal 12 September yang lalu ada laporan dari seseorang yaitu Muhammad Arif Alfian Firdaus yang datang dari saya melaporkan seseorang atau saudaranya itu hilang. Ketiga pelaku kini digelandang ke Polda Metro Jaya guna mendalami motif mereka. Pasalnya sejak menghilang, akun bank milik korban aktif melakukan pencairan dana hingga 300 juta rupiah. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk jalani proses otopsi. Rendianto melaporkan untuk Net.